gambarkan itu masalahnya seperti apa, Pak? Berbicara dengan pelebaran jalan di Gunung Tinggi yang titik, ada beberapa titik-titik yang belum dikerjakan, itu sebenarnya hanya masalah teknis kami antara pemilik dengan kami selaku mewakili pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran tali AC ini. Di antaranya kendala yang pertama, adanya beberapa titik yang dalam sengketa lahan antara keluarga pemilik lahan dengan yang lainnya. Ketika kami mau melakukan pembayaran, di pihak yang satunya menyampaikan ke kita jangan melakukan pembayaran dulu karena itu ada keterkaitan, itu ampun kami, punya kami. Ternyata kita telusuri memang dalam proses persidangan, memang dalam proses sengketa. Nah, jadi kalau menurut saya titik-titik yang belum bisa diselesaikan hanya titik itu tadi yang bersengketa dan termasuk di lahan pesantren untuk saat ini.